Bayu nih beda, horornya beda, penyanyinya beda, lagunya mantep. Kita lagi kesulitan dari lagu untuk Bayu. Saya tiba-tiba nemuin ada yang luar pemikiran banyak orang. Tadi saya baru lihat nenek-nenek umur 90 tahun. Suaranya bagus deh. Sekarang saya mau nelfon orangnya nih, mau ke rumahnya. Halo Mbak Ati, assalamualaikum. Selamat sore Bapak. Tidak menyangka nyana akan ada hadiah Bapak Baim yang terhormat. Selama saya bekerja sampai saat ini ada hadiah yang luar biasa. Oh ya Allah, saya kesana boleh main? Kami tunggu Bapak. 90 tahun terjadiin ya. Dia model video clip. Asik. Sekarang kita kesana ya. Film Lembayu nih beda, horornya beda, penyanyinya beda, lagunya mantap. Let's go. Oh itu tuh. Iya. Iya, halo juga. Iya. Selamat sore. Sore juga. Terima kasih atas kehadirannya. Oh, jadi ini rumahnya Mbak Ti. Iya. Ini cucu, Pak. Dinas. Iya. Mbak Ti itu sebenarnya mau nyanyi. Nyanyi keroncong. Punya. Oke. Saya ada satu film. Nah, musiknya ini nanti Mbah yang isi mau. Iya, musiknya mau. Suatu keajaiban. Rawuh di sini dan akan mengambil suara saya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ibu ya. Nih saya kasih lihat. Nanti kita tayang Malaysia juga. Rencana kapan sama Mbak Baim kita di sini ya? Oh, Mbak nyanyi nanti. Mau bagus-bagus mainnya. Iya nanti yang Mbak sama di filmnya nanti kita masuk. Mimpi tidak apa. Tahu-tahu Tuhan memberikan yang terindah. Mahdi mau dibayar berapa? Bapak Baim yang kami rumah. Bapak berkenan rawuh ke sini aja. Rasanya seperti menemu apa. Saya tidak bisa bilang apa-apa. Hanya ucapan terima kasih.